Tapi kita nggak bisa ngeliat komennya. Tuh bisa. Gitu, kamu tuh hanya. Hai. Hai. Aku showroom. Iya. Halo. Sini. Hai. Let's drive. Akhirnya aku showroom lagi. Tau gak sih guys, kan aku nulis surat buat mereka. Nangis. Aku ada surat buat kamu. Buat kan aku ada surat, aku ada buat kan Nuno. Aku enggak ada. Parah banget sih. Aku ada sih surat buat kan Nuno tapi belum aku bikin. Sama enggak ding. Kenapa? Enggak boleh di sana. Kenapa? Kan ada untuk Seifuku. Apa? Ada Seifuku. Enggak usah ditanya, Bu. Enggak, emang aku bilang di dalam dulu. Enggak tahu aku di sini. Semangat dong. Itu lagi loading gak sih Mbak? Udah yang penting kita Acil abis keramas. Iya kita tuh semua asik, semua member kita tuh emang kalau ke teater tuh gak ngeringin rambut karena kan ada kakak rambutnya. Kita bentar doang kan? Ini abang juga masih basah rambutnya. Ini aku juga masih basah. Telat. Hai, rambut kamu masih basah gak kak? Masih. Kan? Kalista, Abel juga rambutnya masih basah. Kok gak bilang cerita? Udah bilang. Aku, kita showroomnya cuma bentaran doang, 10 menitan paling. Atau enggak 5 menit? Iya, soalnya soalnya cuma gabut doang. Jadi, teman-teman sini dong, masuk frame dong semua. Jadi, arts form kayak sini. Jadi, teman-teman enggak suka gue. Jadi, teman-teman udah berapa menit? Gak tau banget, pas kamu masuk itu baru play kan? Jadi teman-teman jangan lupa nonton last show. Hah? JKT48 last of socialista. Pakai masker. Oh iya siapa yang nonton? Tuh Nono gak showroom, tadi aku udah bilang di showroom dia aja tapi dia nya gak bagus kok mundur dikit. JKT48 last drive of pajama. Kok bisa kayak gini sih? Wah ini sih ganggu banget. Kan pada pakai celana pendek nih dingin. Ada celana. Aduh, nggak usah bahas. Sumpah kamu kadang suka, kamu kan min kan. Kamu harusnya edit tahunnya bisa besar. Hi guys. Oh, bisa. Norak banget sih. Apa? Gimana? Palamu gede banget. Ya udah nih ini. Lebih bagus daripada. Ada yang dibawa enggak, kamu lebih parah biasanya. Ada? Iya pak, biasanya ada yang lain. Enggak sih, canda. Terima kasih kakak, kakak aku. Kasih kak Ken Kop. Bisa enggak usah gitu. Makasih kak Manasan. Terima kasih kak Manasan. Ya Manasan aja. Bisa. Enggak usah pakai kak gitu. Ya Allah. Ada panjat tebing. Kita belum kenal loh. Iya, ngapain juga? Siapa yang nanti nonton atau enggak datang? Kayak ngeblur. Ya siapa? Kita tunggu guys. Ya soalnya ini kan pecah ya, jadi kameranya kayak kena tempered glass yang pecah gitu loh. Gak apa-apa, kawaii. Semangat dong. Tak mungkin kita tak semangat hari ini. Kanan kawaii. Gak usah pegang-pegang deh. Nontonnya di CGV. Gak keliatan tau. Siapa yang datang ke teater? Ayo kita kunjungi CGV, ayo kita rame-rame ya. Yes. Apa sih soasik? Kamu ya soasik. Jadi kamu sini aja samping aku. Kamu nutupin Kalista. Mas tapi gak gitu juga sih. Udah kepala doang kan. Sini aja kamu, sini aku pangku. Oh iya, video call ya hari ini. Kan video call jam berapa? Jam 12, jam apa? Apa sih sih? Berapa sesi? Ada berapa sesi? Dua sesi. Abel. Kan tuh cek. Apa? Udah belum? Abang. Kok telat kan? Bilang telat kita. Kan udah. Kata Marsya nanti dia bawa. Emang mau 30 menit? Kan dari kemarin Cece tolong Cece, kenapa?
nonton gak sih kamu? Enggak, tapi kayaknya aku tahu deh. Apa? Bu Isa. Aku pakai baju warna hitam. Hah? Emang ada takdirkan buat Jarum. Sini, ambil cek itu. Masa tadi diam jangan dibaca. Jangan mati. Iya. Ah, udah ambil alamat. Ambil baca itu. Kamu dari pagi, Yon. Lah, apa baca? Aku enggak bisa ngelihat. Baca. Baca apa? Makasih. Manasan. Benar enggak? Oh. Makasih manasan. Arigato manasan. Arigato manasan. Kanor Latifa. Kami Fusa yang siapa? Apa? Katanya kalau aku showroom beli jus alpukat. Belilah sekarang. Makasih Kak. Kak Agung. Makasih. Ih, so asik banget Putri. Semangat, Puel. Semangat. Ih, lihat chat aku dari kemarin dibaca dong. Parah. Iya tahu bak abi dari anda juga anda juga tapi tuh Kalista cepat kering. Kalista tuh akhirnya cuma kayak oke Shell terus aku kayak mau jawab hai kakak jadi jawab lagi oke jadi kayak pakai speaker dah nggak suka sama orangnya nggak suka dari nggak suka nggak cuekin gitu loh oh iya nggak enak aja hanya nggak sayo upload tak pakai apa kamu gak ada? Aduh, ini loh aku kan bocil, aku jadi babysitter. Oh itu kan udah ada yang itu terus aku kayak, ih ngeselin banget ini. Sih guys tapi untuk yang udah sadar iya, itu apa? Oh kamu udah balas? Udah apa? Aku gak keliatan ih, kamu so asik deh so asik so asik kamu potong rambut aja? Enggak nanti kamu jangan ngekir Anata apa? Lalalah keras aduh jangan kamu kurang menjauh gitu sih apa? Ini apa? Marshmallow. Wah terima kasih marshmallownya cakep enak. Tau gak Abel kemarin mau beli tower buat aku apa? Enggak mau beli apa sih? Asya yang jika tapi gak jadi gak boleh nanti aja kamu pasti bakal nangis sih baca surat aku nangisin nulis surat buat kalian. Tapi maksudnya surat ini, surat tadi malam aku ngeituinnya kan ngelain satu-satu dari kalian semua. Kamu nulisnya sama? Enggak lah, masih pas enak kan? Kayak empat bidadari enggak dulu, nanti abis ini, ngerti enggak? Emang kalian, acara kalian ini? Nulis surat juga? Enggak, kado gitu, kado buat kalian. Makasih Kak Ad kado dot e buat mana kadonya disco itu ya warna toska ya cel warna ungu ya cel warna ungu ih mereka mau ketemu aku acel warna ungu acel warna ungu ya kasinta toska ya kanotip men makasih aku warna apa kuning sumpah enggak pasti ini kan jangan lupa ya yang satu kayaknya tuh pagi pagi udah pagi kamu nonton nggak ada kegiatan nggak akan bangun pagi sih sama aku juga balik sama siapa yang gak kayak gitu? Ya kayaknya cuma aku deh yang produktif yang pagi-pagi udah buka jendela, good morning. Ih, bohong. Eww. Iya tahu tapi dia tuh emang bangunnya tuh pagi. Tapi tidurnya jam 1 loh. Kan pada bangun halo, pagi. Halo Kak Floren. Kalian gak pada bangun pagi kalau gak ada kegiatan, aku kegiatannya pagi terus. Aku pakai. Terus kalau gak ada kegiatan, itu tuh hari sekolah, ngerti gak sih? Iya, iya. Jadi tuh tapi kan kamu kegiatan terus kan? Iya, maksudnya mama belum pada dateng. Belum pada dateng. Au. Aku takutnya pada nggak tahu deh kalau udah jam 10 nanti nggak sih soalnya kan kemarin Kak Ais bilang jam 3 menit lagi berarti udah hari iya takutnya pada nggak tahu iya guys tuh katanya Puel boneka berita udah sama udah warna ungu sama pink wis aku warna ungu sama kuning disco makasih Kak Andren Andrian itu Kak Aje nggak dibaca makasih juga Kak AJE buat marshmallow nanti enak pagi-pagi makan marshmallow dan canda coba kita tebak-tebakan dari sekarang aku mau cerita dulu sebentar tadi kan aku bilang ya Kak mau makan gak makanan apa pagi ini terus aku bilang ini bubur ayam aja Kak terus aku bubur makan bubur terus tadi kata Kais bilang ini open aja gitu ya, dia mah aku dikit. Lagi ngalihin pembicaraan dia malah cerita itunya. Coba tebak siapa nanti yang nangisnya paling kejar. Soalnya KBB, KBB, KBB. Sabar, sabar tuh.
biasanya orang yang nangis paling kenceng. Biasanya orang yang nangis paling kenceng itu tuh paling banyak penyesalan. Guys, lihat Mari. Ya udah aku enggak mau kirim ke kantor. Iya, mau kantor itu mau kok. Ada Febi. Oh, bagus banget. Dek Febi, Dek, sini Dek. Ya bagus lah tapi. Oh, Febi, kamu harus mengaku kamu nanti akan menangis dengan kencang. Ya Allah, dengerin lagu di motor di. Ih, sumpah aku juga sedih tahu. Sama kok sama Hiroshita aja nangis. Iya emang Karudi udah asus di apa udah itu bukan artis di beda. Aduh gimana sih itu tuh Kak Fani, nanti aku bawa somay batagor nanti dimakan ya gitu. Iya kan ada yang bawa sesuatu lagi. Oh iya gimana Kak Bidadari bawa sesuatu enggak? Aku bawa lah buat kalian. Apa? Nah, lihat aja nanti. Makanan. Enggak usah lah, jangan makanan mata ungu ya, Cel. Toska iya. Ungu. Apaan nih? Apaan ya? Yang itu ya, yang gede ya. Satu. Asik, Kak. Kakak Tasunya Acel. Iya, aku udah lama ke showroom. Febza. Gila. Asya biasanya Sunichi udah nangis, inget gak sih di backstage aku nangis kayak apaan sih lebay banget terus langsung kayak waktu JR ya Sugino season aja kamu nangis. Iya pas JR Sugino, iya apaan sih nangis mulu kan. Jadi gak seru nanti pas cowoknya malah gak nangis. Enggak kan malah gak nangis. Kemarin Katrin nangis. Iya Katrin nangis. Aku juga nangis pas latihan. Beli ya, tapi berarti Asya Enggak tau dia. Nangis gue liat, gue nangis paling kejar makanya gue langsung ngadep belakang. Masnya juga nggak. Tadi apa nih? Gue disebut pengalihan isu tidak? Yang paling kejar. Yang paling kejar. Ya gimana ya guys, Kak Febi tuh sudah banyak melewati masa asik. Asik. Masa senior. Bukan sebagai member doang dia tuh. Masa udah. Kapten. Aku yang lebih. Aduh pegal. Kak Febi pegal. Ada yang ngerti nggak sih maksudnya? Aduh, aku tuh kayak udah. Ini dia. Enggak apa-apa. Kak Febi tuh udah ngelewatin masa-masa di JKT itu bukan sebagai member doang, tapi dia udah jadi staff dia, udah jadi staff, udah pernah sapuin teater pagi-pagi. Ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Siap, Kak. Siap. Kapten Akademi harus pegel lagi ya. Kalian nggak ngerti kan? Gila banget, banget dikasih tau nggak sih? Boleh. Lagi latihan. Guys, udahan ya. Oh, udahan. Bentar. Kenapa Asyam? Nanti aja. Nanti aku dulu. Bentar. Makasih Kak Manasan, Kak Notipman, Kak Friendinya Puel, Kak AJ, Kak Angga, Kak. Ya, kan dong bayang. Hai, Kak Asya. Bagus ya. Kak Angga, Zel, Kak Ergi, makasih fans saya. Kak Rasul, Acel. Sabar. Kami full sayang siapa? Sabar. Kak MSK, Kak Cerakalaka. Kak Fifline-nya Puel, Kak Koi. Kak Sobat Halu, Kak Rizky, Hayadi. Makasih Kak. Ebel. Dadah. Kalian lagi SS ya. Ada back tap. Aku sampe nungging gitu. Ada enggak? Enggak. Siapa mak? Iksin cut dong. Ini momen lo. Ngomong lo. Gimana sih teh? Iga ada back tap. Bye semuanya. Bye. Ntar dulu. Ayo kita jamet. Terima kasih banyak semuanya. Dadah. Makasih yang udah datang. Sampai ketemu nanti jamet. Pajama Drive. Jamet. Dadah Febza. Febza. Video call bareng kita Akademi. Dadah. Nanti kita mau datang. Nih guys, aku baru datang lagi guys. Baru datang aku mau tahu. Dadah model. Bye model. Bentar. 1, 2, 3. Salam dari Akademi Next Model. Bye.